dia ada hukum, bukan bebas. Dia ada hukum yang tak terjadi dengan seorang. Macam ngupak ni seorang tak jadi. Ni nak cerita hal buruk orang, cerita ke ayam, cerita ke kambing, tak apa. Dia tak boleh orang dengar, dia panggil ngupak. Nampak? Tapi kalau ujub, ujub tak perlu pada teman. Seorang diri, tak apa. Duduk lagu, duduk lagu dalam hutang tu, duduk khalwat, tak. Ujub dia boleh mari. Gasih abang aku. Ha, ujub. Tapi nak riak tak boleh. Nak tunjuk orang, orang tak ada. Nak? Kekeluargaan, dia ada hukum keluarga. Nak? Hukum kita kait dengan keluarga. Masalah kita dengan ayah, dengan mak lain, dengan adik-beradik lain, adab-adab, tata tusila dan sebagainya, cara cakap lain, cara marah lain. Dia boleh marah mak ayah, tapi cara dia tak macam marah anak-anak. Tak, tempat marah, kena marah. Apa marah? Pasal buat barang salah. Tapi cara marah dia, dia kena pada tempat ni. Cara marah pada rakyat lain, cara marah pada raja pemerintah lain. Nak? Kemasyarakatan, hubungan antara kita dengan masyarakat, itu Islam cukup-cukup lengkap. Dan kenegaraan, negara tak boleh terlepas juga. Negara yang mensukukan agama daripada pemerintahan dikatakan negara sekular. Dr. Yusuf Al-Qardawi, seorang ulama besar mutaakhirin, telah mengiktiraf negara Malaysia sebagai sebuah negara sekular. Kerana di dalam perundangan tidak ada akta-akta yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Itu saja. Sistem mahkamahnya, cara peguam bela dan pendakwa dan sebagainya tidak ada kena-mengena dengan Islam, maka dikatakan negara sekular, iaitu negara Islam yang memisahkan agama daripada kedaulatan. Kita beri peringatan pada pemerintah yang ada, bukan kita deki kerana dia senang, dia seorang menteri, tak. Beri peringatan, tak, wazakir fa inna zikratan fa'ul mu'minin. Beri peringatan kerana beri peringat, mudah-mudahan beri guna pada orang beriman yang mendengar. Itu saja. Mu nak jadi menteri lah gila. Mu nak naik kereta harga 14 juta ke anda. Mu nak naik helikopter, nak naik kapal selam pun. Nak, tetapi mu akan kena tanya kat diri bila berhadap kepada Allah. Nak, memang kesenangan itu kadang-kadang menyebabkan kita lupa kepada akhirat. Dia kena senang sangat, tak berasa takut. Nak. Sekaligus menghubungkan manusia dengan Tuhan. Ada kalanya seperti ibadah sembahyang itu perhubungan terus telefon kepada Tuhan. Kata tak pergi telefon Tuhan, pergi telefon Tuhan setelah benda, semayang asal. Mana bercakap dengan Tuhan? Sebab tu boleh bercakap dengan manusia. Kalau kita tengah bayar zakat, boleh bercakap dengan orang? Boleh tak? Kalau tengah wajib, boleh tak bercakap dengan orang? Ayah orang, boleh tak? Tengah tawah, boleh bercakap? Batal tak tawah kalau bercakap? Tak batal. Hai, tak batal. Sesaja tak boleh cakap dengan orang sembahyang. Pasal apa? Telefon Tuhan tu. Kita sedang cakap dengan Tuhan munajat. Khos no. Hak lain dengan Tuhan belaka kak. Tetapi secara rohani. Hak ni jasmani dan rohani. Cakap batal mayang. Puasa boleh cakap dengan orang? Ha, boleh. Wah-wah-wah-wah tak gerai tunggu buka puasa. Nak? Puasa boleh cakap dengan orang. Tengah semulih korban boleh cakap dengan orang. Nak? Boleh belaka. Tapi tengah solat tak boleh. Hadza salah, hadhihi salah la yasluhu fiha syai'un min kalaminnah. Nabi kata ini solat tidak sepatut ada sesuatu pun perkataan kalam dengan manusia. Ha, tu, tu dalam ibadah khususiah sungguh ni sembahyang. Ha. Dah kita sembahyang panggil nyau. Hak jual nak beli tutup beti mayang. Tengah rokok moci. Nak beli beti mayang ni. Jual askering ya. Askering asam asing. Dua rajuk boleh 20 sen. Tolok modal, tolok plastik, tolok asam asing, untung 3 sen. Batas mayang dah imbus sikit pun masuk neraka. Tak boleh. Nah, ni nak batas mayang benda darurah. Faham? Rumah nak utuh boleh. Nah, kemalangan. Nah, kita semayang tepi jalan berhenti tengok lori minyak panci metung tang kita. Kita batas semua lagi. Boleh. Takkan tunggu situ buat barang acul bu kita. Tak, itu boleh. Ha. Rumah terbakar, boleh lari ya batas semayang. Tak. Ni nak orang nak beli, nak beli. Budak cem. Tak akan luar, lanyang ulat. Plastik duk tekak. Mak Haji tengah semayang nak beli betinya. Bukan jual kapas selang, kelak nesang.
Tak, kalau jual kapal selam untung 8.3 juta. Harga kapal selam 180 juta. Nah, untung 8 juta. Ha, padam dah. Nah, imbuh. Ha, ni dah imbuh sikit. Dengan alam sejagat bagi menjamin keselamatan kita dengan alam sejagat kita ni jenis nupang ramah. Sebab tu ingat tiap-tiap rezeki yang ada pada tangan kita bukan nak masuk wadok dalam tekok kita saja. Tak ramah lagi tekok orang yang nak menupang. Anak kita nak tupang rezeki kita. Tak isteri kita tupang, adik-beradik boleh tupang, minjam biti 200 nak bayar api sekolah anak, ada biti lebih beri, itu hubungan. Bukan kata, mana aku cari.